Prof, ini kan apakah pertemuan kemarin ini bakal memberikan pengaruh bagi sikap politik Indonesia kepada Israel misalnya, atau ada tidak dampaknya ke pemerintah atau bahkan masyarakat misalnya nanti? Kalau pemerintah sampai hari ini melihat sikap kebijakan pemerintah, menurut saya tidak akan terpengaruh ya. Saya berharap pemerintah ke depan, siapapun menteri luar negerinya, tidak akan terpengaruh oleh isu yang begini. Tetap kekeh, tetap istiqomah, tetap konsisten dengan pendiriannya membela Palestina dan tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Menurut saya kekeh. Cuma di masyarakat ini, Mas. Masyarakat kita ini kan beragam. Yang pinter saja, cendekiawan aktif saja, itu tadi pengakuannya di kibulin. Dijebak gitu bahasanya, Prof, ya. Dijebak. Nah, bayangin, bayangin Mas, kalau seandainya ada program-program kemanusiaan ya, mereka kan biasa melakukan begitu. Program-program kemanusiaan atas nama kemanusiaan, atas nama agama, atas nama persaudaraan antar agama ya. Mulia kan itu, tapi kemudian yang mengelola mereka dan dibawa ke Israel, gitu loh. Ketemu dengan tokoh-tokoh mereka, berdialog dengan mereka seperti yang dilakukan oleh lima aktivis itu. Atau nggak usah dialog dengan siapapun, orang-orang miskin, orang-orang ya sederhana ya, apa namanya dibawa ke Israel atas nama kemanusiaan, atas nama persahabatan budaya dan sebagainya. Atau anak-anak muda ya. Milih apa namanya teenager dibawa ke sana kemudian dibawa ke tempat-tempat yang tempat-tempat wisata dan sebagainya dijamu semacam nggak ada apa nggak ada acara-acara gitu tapi kan difoto apa narasi yang dikembangkan pastilah pasti ya narasi yang dibangun oleh media di Israel inilah Indonesia sudah membuka diri untuk bersahabat dengan Israel dan berarti Indonesia telah memberikan simpati kepada Israel yang diserang oleh Hamas. Gitu loh. Itu narasinya. Jadi siapa saja akan bisa terkena oleh bujukan, oleh ajakan apa Israel dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang kelihatannya menarik. Nah, ini makanya menurut hemat saya sekarang itu kita harus waspada.